kali ini aku akan kasih tahu kalian teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kalian udah siap belum nih? Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada minggu pagi ada seorang pria bernama Jody guys. Ia baru aja dari sebuah swalayan karena ia beli belanja bulanan. Gak lama ia pun langsung pulang ke rumahnya. Saat masuk ke dalam kamar, ia kaget karena ngeliat istrinya telah tewas dan ada pamannya yang berteriak minta tolong. Akhirnya ia pun langsung memanggil polisi untuk menyelidiki kasus ini. Polisi langsung mengumpulkan 3 orang yang ada di rumah itu. Ibunya Jody mengatakan, "Saya gak tahu apa-apa soal kejadian menantu saya yang udah tewas, Pak. Tadi itu saya lagi ngobrol dengan tetangga saya di rumahnya. Saya juga kaget banget saat mendengar ada yang minta tolong dan ada suara mobil polisi juga. Saat itu juga saya langsung pulang untuk memeriksanya. Tapi ternyata menantu saya telah tewas di kamarnya sendiri, Pak." Kakaknya Jody mengatakan, "Loh, saya juga gak tahu menau soal kejadian itu, Pak. Tadi itu saya lagi pergi ke bengkel karena memeriksa motor. Soalnya saat saya mau pergi tadi, motornya mogok dan gak mau nyala. Saya juga kaget banget kalau istrinya Jody telah tewas. Soalnya baru tadi pagi saya ngobrol sama dia." Pamannya Jody mengatakan, "Bukan saya pelakunya, Pak. Tadi itu saya mau minjem motornya Jody. Tapi saat saya ketok pintu kamarnya gak ada yang menjawab. Dan saat saya membuka pintunya, saya udah ngeliat istrinya Jody telah tewas. Tadi saya juga udah sempat menelpon kantor polisi terdekat. Tapi karena hari ini hari libur, jadi kantor polisinya tutup. Gak lama Jody udah pulang dan langsung memanggil bapak." Kalau mendengar pernyataan dari 3 orang tadi, menurut kamu siapa pelakunya nih? Langsung aja dijawab dalam 5 detik. Jadi pelakunya adalah pamannya Jody guys. Karena ia mengatakan kalau tadi ia sempat menelpon polisi dan kantor polisinya tutup. Ia berbohong karena harusnya kan kantor polisi buka 1x24 jam untuk melayani masyarakat ya. Buktinya Jody aja bisa memanggil polisi ke rumahnya untuk menyelidiki kasusnya. Udah pasti dia berbohong tuh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari ada seorang ibu yang lagi memasak di dapur. Setelah masakannya udah selesai, ia berteriak, "Nak, makanannya udah selesai nih, buruan kesini ya, kamu harus makan sekarang." Tapi saat ia menunggu beberapa menit, anaknya gak datang ke dapur dan gak nyautin sama sekali. Akhirnya ibu memutuskan untuk pergi ke kamar anaknya. Tapi saat ia sampai ke kamar anaknya, ia kaget karena ngeliat anaknya telah tewas dan ada luka di kepalanya. Karena panik, ia langsung memanggil polisi untuk menyelidiki kasus ini. Gak lama, polisi langsung memanggil dan menginterogasi 3 orang yang ada di rumah itu. Orang pertama mengatakan, "Saya adalah Dodo, kakaknya Jimmy, Pak. Seharian aku gak ketemu sama Jimmy sama sekali, soalnya seharian ini saya cuma di kamar aja. Aku lagi sekolah online sampai seharian full. Aku sedih banget saat dengar kalau Jimmy udah tewas. Aku menyesal karena belum bisa jadi kakak yang baik buat dia." Orang kedua mengatakan, "Namaku Jody, ayahnya Jimmy, Pak. Mana mungkin aku yang melukai anak kandungku sendiri. Dari tadi pagi aku lagi merapikan tanaman yang ada di kebun belakang. Terakhir aku ketemu Jimmy tadi pagi saat ia masih tidur di kamarnya. Pokoknya pelaku yang membunuh Jimmy harus ditangkap secepatnya ya, Pak." Orang ketiga mengatakan, "Maaf, Pak, saya juga nggak tahu apa-apa soal pembunuhan Jimmy. Saya adalah Zaki, pamannya Jimmy, Pak. Seharian saya lagi belajar main baseball di kamarku, Pak. Soalnya besok ada kejuaraan baseball, jadi aku harus belajar sampai aku jago." Kalau mendengar pernyataan dari 3 orang itu, menurut kamu siapa yang udah membunuh Jimmy? Agak sulit nih, tapi coba kalian coba dalam waktu 5 detik. Hayo, ada yang udah dapet belum jawabannya? Jadi ternyata dari 3 orang itu yang membunuh Jimmy adalah orang yang ketiga pamannya guys. Karena kalau kamu dengar ia mengatakan ia belajar baseball di kamarnya. Ia berbohong karena jika mau belajar baseball harus ada di tempat yang luas seperti di lapangan. Kan gak mungkin banget kalau ia belajar baseball cuma di dalam kamar ya. Bisa jadi tongkat baseball yang ia pegang adalah benda yang ia gunakan untuk melukai Jimmy tuh. Mungkin karena panik dia berbohong ya guys. Siapa aja yang masih salah? Tetap semangat. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga.
Pada suatu hari ada seorang pria pemilik perusahaan bernama Dodi. Ia mau berangkat ke kantor karena ada sesuatu yang penting banget. Saat sore hari ada seorang karyawan yang berteriak minta tolong karena ia melihat bosnya sudah tewas terbunuh di ruangannya. Gak lama polisi langsung datang untuk menyelidiki kasus ini. Polisi mencurigai 3 orang karyawan yang bertemu Dodi pada hari itu. Tapi ketiganya mengatakan kalau gak tahu apa-apa soal kejadian. Jeffrey mengatakan, "Saya gak tahu apa-apa pak, soalnya tadi baru-baru aja masuk ke ruangannya Pak Dodi. Tapi saat aku masuk, aku kaget banget karena melihat Pak Dodi telah tewas terbunuh di lantai." Arif satpamnya mengatakan, "Terakhir aku ketemu sama Pak Dodi tadi siang saat jam makan siang pak. Dia minta tolong sama saya untuk membelikannya makanan di dekat kantor. Setelah itu aku berjaga lagi di sini dan sampai sekarang aku belum melihatnya lagi." Yuni, sekretarisnya, mengatakan, "Yang aku tahu hari ini Pak Dodi emang lagi sibuk pak. Sebelum kejadian aku mendengar Pak Dodi lagi marah-marah sama Jeffrey. Karena si Jeffrey sering banget telat dan setahu saya ia udah mau dipecat." Dari 3 pernyataan karyawannya, menurut kamu siapa pelakunya? Langsung aja, waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, kamu udah tahu belum siapa pelakunya? Jadi pelakunya adalah si Jeffrey guys. Karena kalau kalian dengar dari pernyataan sekretaris Dodi, sebelum kejadian Pak Dodi lagi marah-marah sama Jeffrey dan mau memecatnya. Si Jeffrey berbohong kalau ia baru masuk ke ruangannya Pak Dodi tuh. Mungkin ia berbohong karena takut ketahuan dan mau menuduh orang lain ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Rudy yang lagi bekerja di sebuah kantor guys. Ia kangen banget sama istrinya karena udah 2 bulan ia pergi keluar kota dan berniat mau membelikan kado untuk istrinya yang lagi hamil besar. Siang harinya ia langsung bergegas jalan pulang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba ia mengalami kecelakaan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Karena ada benturan di kepalanya, ia mengalami lupa ingatan guys. Tiba-tiba ada 3 orang wanita yang mengaku sebagai istrinya. Orang pertama mengatakan, "Aku adalah Cindy istrimu. Aku kaget banget saat mendapat kabar kalau kamu udah dibawa ke rumah sakit ini. Karena panik banget aku pergi ke sini sendiri dan gak membawa anak kita. Ia menangis dan menunggumu di rumah saat pulang sekolah tadi." Orang kedua mengatakan, "Coba kamu ingat-ingat lagi ya, aku adalah Rosie, istri yang paling kamu sayang. Kalau kamu ingat, kita baru aja menikah 2 bulan yang lalu dan sekarang aku hamil anak kandungmu. Jangan dengarkan kata mereka dan sebaiknya kita langsung pulang ya." Orang ketiga mengatakan, "Mereka berdua itu berbohong. Mereka cuma mau memanfaatkan harta yang kamu punya. Coba kamu lihat aku sekarang. Aku lagi hamil besar anak kita berdua. Aku sedih banget karena kamu pergi bekerja selama 2 bulan di luar kota. Aku jadi makin sedih saat mendengar kamu kecelakaan dan lupa ingatan." Setelah mendengar pernyataan 3 wanita itu, Rudy masih bingung yang mana istri yang sebenarnya. Kalau kamu udah tahu, yuk coba bantu Rudy untuk menjawab dan waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi istri yang asli adalah orang yang ketiga guys. Karena kalau kamu dengar sebelumnya, Rudy mau membelikan kado untuk istrinya yang lagi hamil besar kan? Dan dari 3 wanita itu cuma dia yang perutnya lagi hamil besar guys. Jadi udah pasti dialah istri yang sebenarnya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 penjahat yang dicurigai lagi menyamar. Tapi mereka mengatakan kalau mereka bukan penjahatnya. Dari 2 orang itu, menurut kamu yang manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Supaya kamu gak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!